Assalamualaikum, hai korang. Bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Untuk video kali ini, Kak Syah nak kongsikan cara mudah untuk membuat agar-agar santan pandan ataupun dikenali juga dengan agar-agar lumut pandan. Macam mana nak hasilkan permukaan lumut yang cantik dan hasil sukatan agar-agar yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembik. Semuanya akan Kak Syah tunjukkan di dalam video ini. Korang stay tune sehinggalah akhir, okey? Sebelum tu, korang jangan lupa tekan like, komen and subscribe tanda sokongan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat video ini sehinggalah habis. Selamat menonton! Untuk langkah yang pertama, masukkan 1 kotak santan ke dalam mangkuk. Kak Syah guna santan jenis Kara 200 ml. Kemudian masukkan 1 biji telur, tak kisahlah grade A atau grade B pun boleh ya. Tambahkan dengan secubit garam halus untuk membangkitkan lemak. Kemudian bolehlah dikacau dengan sudu ataupun garfu ya, sehinggalah sebati. Apabila adunan santan ini telah pun sebati, bolehlah diketepikan dahulu. Seterusnya, Kak Syah akan tunjukkan cara penyediaan air pandan pula ya. Gunakan 3 atau 4 helai daun pandan, potong-potongkan, masukkan ke dalam blender. Kemudian Kak Syah tambahkan dengan 1 cawan air ataupun bersamaan dengan 250 ml. Bolehlah dikisar sehingga halus. Setelah siap dikisar, bolehlah ditapiskan air daun pandan ini. Kemudian Kak Syah tambahkan lagi dengan 3 cawan air. Jadi keseluruhan untuk air daun pandan ini ialah sebanyak 4 cawan ataupun bersamaan dengan 1000 ml. Untuk mendapatkan warna agar-agar yang lebih menarik, Kak Syah tambahkan dengan sedikit warna hijau, tak perlu banyak, dalam 2 atau 3 titis sahaja. Seterusnya, Kak Syah masukkan 1 paket serbuk agar-agar clear ataupun bersamaan dengan 10 gram. Masukkan juga 1 cawan gula pasir dan bolehlah dimasak di atas dapur sehinggalah gula larut. Untuk penggunaan gula, bolehlah mengikut sukatan selera masing-masing juga ya. Untuk penggunaan api dapur, bolehlah guna api dapur yang sederhana. Apabila gula telah pun larut dan adunan telah mendidih seperti ini, Kak Syah masukkan adunan santan yang telah dipukul bersama telur tadi. Kacaukan adunan sehinggalah sebati dan perlulah dikacau supaya adunan tidak menjadi ketulan-ketulan besar. Apabila sudah larut, bolehlah dikecilkan sedikit api dapur dan dibiarkan adunan agar-agar ini sehinggalah ianya mendidih. Nampaknya agar-agar telah pun mendidih. Kita akan dapat lihat hasil permukaan agar-agar daripada santan dengan ketulan-ketulan yang halus ataupun kecil ya. Masih menggunakan api yang kecil, kita biarkan dahulu ianya mendidih seketika. Cantik kan hasilnya? Kemudian bolehlah dipadamkan api dapur dan sediakan loyang yang sesuai. Loyang yang digunakan, Kak Syah guna saiz 8x8. Loyang ini Kak Syah basahkan dahulu supaya tidak melekat. Letakkan senduk dan curahkan agar-agar di atas senduk. Cara ini supaya adunan tidak tercampur nanti ya. Dan curahlah dengan perlahan-lahan sahaja. Gunakan pecukil gigi ataupun lidi sate untuk menghilangkan buih-buih pada permukaan. Dan bolehlah disejukkan di dalam peti ais sehingga 4 atau 5 jam. Alhamdulillah, inilah hasilnya agar-agar pandan lumut ataupun agar-agar santan yang telah disejukkan. Bolehlah dipotong mengikut saiz yang korang suka dan dihidangkan. Baiklah korang, setakat ini saja untuk perkongsian daripada Kak Syah kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, komen and subscribe dan aktifkan notification supaya tidak terlepas video baru daripada Kak Syah. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.